Selamat datang ke Stadium Han Shui Fat untuk kita sekali lagi menyaksikan hari perlawanan saingan Liga Super Malaysia 2022. Perlawanan tertunda untuk saingan minggu ke-6 di antara Melaka United dan Johor Darul Ta'zim. Perlawanan yang sudah pastinya mendapat perhatian semua peminat-peminat, khususnya peminat Johor Darul Ta'zim yang kini berada di tangga teratas Liga dengan prestasi yang luar biasa. Manakala untuk Melaka yang sedikit bergelut setelah tumpas di tangan Sarawak United tempoh hari. Dengan sekali lagi Aswin Ninggal menurunkan formasi 4-2-3-1 dan Benjamin Mora 4-3-3. Seperti biasa, Farizam Alias di bahagian penjaga yang berdiri di hadapan bola ketika ini. Leandro dengan satu percubaan. Melaka United, tolakan yang tidak mengena di situ dari Leandro, dilarikan oleh Adriano. Ada ruang untuk Nasharul. Masih lagi Adriano, tolakan untuk Khairul Anwar. Terlepas pula dalam melakukan percubaan. Khairul Anwar, satu percubaan jauh-jauh. Tolakan yang baik untuk Arif Aiman. Masih lagi dalam kawalan Arif Aiman. Untuk Nasmi Faiz dan sentuhan ataupun tampanan yang cukup penting. Cari Safawi, sentuhan pertama yang baik untuk Safawi. Faristeri. Umpanan mencari Safawi Rasid, satu setting. Cantik! Leandro Velasquez meletakkan Johor Darul Ta'zim di hadapan pada minit ke-26. Cukup menarik. Gerakan ini, hantaran pendek bermulanya dari Leandro dan satu sungkitan untuk Safawi Rasid yang melakukan satu set up. Dan Leandro sekali lagi dengan kualiti penyudahnya. Sonny Norde untuk Adriano. Pendek untuk Sonny Norde. Sekali lagi umpanan dan jaringan yang berjaya dihasilkan. Gerakan yang dimulakan bermulanya dari sepakan sudut. Bermula dari sepakan sudut ini dan tolakan bijak dari Adriano yang kembali mencari semula Sonny Norde. Dan adakah sentuhan terakhir itu dari Justin Bass ataupun yang tertampan? Awi untuk Nacho Insa melihat kepada Leandro yang agak ruang yang agak kosong di bahagian tengah. Leandro melepaskan satu lempatan. Biarkan untuk Leandro. Matthew Davis turun bantu. Satu umpanan ditanpa. Tumpukan yang tidak mengena untuk Nacho. Satu turning yang baik untuk Nasmi Faiz. Lepaskan satu rembatan dari luar kotak penalti. Bukan masalah untuk JDT. Rembatan yang akan dilakukan oleh Sonny Norde. Melepaskan rembatan yang sedikit tersasar. Sambil dibantu juga oleh Khairul Anwar dengan Safawi Rasid dan Fernando Forestieri. Dari Safawi Rasid yang dikeluarkan. Satu antara yang baik. Tarian di sebelah kiri masih Khairul Anwar. Lepaskan rembatan. Fadil Idris terus mengumpan untuk Sonny Norde. Sonny Norde lepaskan satu rempatan dan satu sentuhan yang cukup penting. Umpanan ke belakang untuk Forestieri. Lihat ada sikit ruang dan satu lagi rempatan kencang.